komplain. Sepertinya orang tua ditakdirkan untuk selalu komplain dan membesari hal-hal kecil. Siapa dia? Anak siapa? Dari mana? Kamu hamilin anak orang? Give us a break. We have a life. Orang tua selalu ingin jadi role model untuk anaknya. Tapi bukan berarti mereka memaksa kita untuk menjadi seperti mereka. Kayak orang tua zaman sekarang tuh lebih materialistis deh. Mereka tuh ngukur masa depan pakai duit. Gimana cara kita bisa jadi orang sukses, jadi orang kaya. Bukan gimana cara kita bisa happy sama mimpi dan pilihan kita. Cukup di sekolah aja guru-guru yang nentuin bal kita. Tapi di kehidupan nyata, kita yang nentuin bal kita sendiri. Jadi jangan biarin penilaian orang lain pengaruhi itu. Not even your parents. Kenapa mereka selalu bilang kalau zaman mereka dulu, semuanya serba lebih baik dari sekarang? Ya iyalah, Ji. Namanya juga orang tua. Lo pikir mereka mau ngomong apa? Zaman dulu setiap jam istirahat, apa suka ngeganjel belakang sekolah? Gak ada yang bisa diharapin dari generasi kalian sekarang. Ya, ya, orang tua selalu benar. Guru juga selalu benar. Dan kita selalu salah. Tailah sama itu semua.